ulasan kepada bekas pemain kebangsaan Azmi Baki. Membabitkan tiga negara, Singapura, Malaysia dan juga Filipina di mana tahun lalu. Jadi Nazri Nasir mengekalkan tujuh pemain yang bermula dalam senarai pasukan kebangsaan Singapura. Kim Pan-gon melakukan dua pertukaran berbanding kesebelasan utara. Tidak akan menjadi satu masalah kerana isyarat telah diberikan oleh Kim. Pertukaran dua pemain tetapi... Pelawanan berlangsung di Stadium Bishan. Separuh masa yang pertama dimulakan. Singapura turun. Corbin. Pemainan pantas hantaran kepada Pogile Suaran. Peluang awal untuk Malaysia. Pergerakan terbaik. 1-2. Syafiq Ahmad, Kogi, Syafiq. Kemudian kepada Syafiq Rahim. First touch ke depan. Dan bersama dengan JDT musim ini. Dan ini satu lorongan yang dapat melepaskan Akia dalam kawasan penalti Akia. Kat satu sama. Ya. Ini hantaran baik daripada Sapawi. Dia melihat kedudukan Akia. Pintas. Berjaya dipintas sekali lagi. Satu lagi percubaan dari luar kawasan penalti. Kali percubaan kita sampai dalam di box. Dan perkara positif, one touch, two touch berlaku. Sapawi berjaya dirampas. Kawalan yang kurang kemas, satu chip dan tandukan yang... Boat menang bola, terus buat lari yang ke depan, satu lawan satu. Gunakan teknik kaki kanan dia untuk melakukan awal dilakukan oleh Esa terlebih dahulu. Dalam on target nak diberikan kepada Kogi. Satu pekan. Penghormatan Akia. Keadaan ini memberikan sedikit advantage kita melalui set piece. Daripada Syafiq. Tangkapan Bin. Antaran awal daripada Corbin. Cuba ditanduk. Kali ini Syafiq diselamatkan. Ke kiri. Corbin melakukan hantaran Sapawi. Menerusi Syarusan. Hantaran tinggi. Mereka akan perlu menghantar bola tinggi kepada Ihsan. Ini ditanduk semula untuk Zulfan. Rahim. Satu lambungan daripada Syafiq. Dapat ditanduk. Pura melakukan serangan balas. Bahaya pintu gol Malaysia dan ada serangan balas yang ditampilkan. Mem di semua tujuh. Song melakukan larian terus. Tadi kita kira kawalan. Cutback di tengah-tengah antara Farizal. Tetapi itu tidak memberikan masalah. Tempat cuba untuk menjejak larian daripada Song Ouyong. Menewaskan Kambodia 3-1. Dalam aksi. Di belakang pertahanan kita kedudukan di tempat. Lepaskan Akia. Dan daripada Sumareh. Pergerakan daripada Sumareh lebih banyak menanti. Gil lambat untuk melakukan hantaran. Tapi masih lagi ada peluang dan sekan Sapawi kerana pace Sapawi ketika ini cukup baik. Tolakan larian lebih baik. Daripada Syafiq ada tanda Akia. Tidak secara solo untuk Akia. Lincah pergerakan yang ditampilkan oleh Isang untuk melepaskan diri masuk ke dalam kawasan penalti. Malaysia kosong. 45 minit yang pertama dari Stadium Nasional 1. Ada perubahan dilakukan di Redon Krasniki yang dibawa masuk. Gunakan Liridon. Sepakat ya. Penalti. Tekan lebih insiden ini. Okey, 1-2 dengan Sumare. Gerakan individu. Ini 2 lawan 1. Dia masukan. Oh, tinggi dari sekarang agak begitu mengecewakan kita. Kita perlukan jaringan. Untuk melarikan bola diberikan bantuan oleh Maulid Sumare masuk dalam kawasan penalti Sadus. Liridon. Daripada Liridon. Kedudukan Young School yang dia perlu mendapatkan bola terlebih dahulu. Hantaran daripada Syafiq. Hantaran semula ke bahagian tengah. Pada Syahdan Sulaiman dapat dipintas. Kali ini peluang untuk Malaysia. Liridon Krasniki. Terus ke arah Liridon. Wantas ataupun satu kawalan bola. Menunjukkan apa yang Malaysia hilang sebelum ini, terutamanya di bahagian tengah. Melepaskan sepakan terus, tetapi lencongan itu dilakukan.
dia sudah pun bersedia. Ya, seolah-olah Hassan yang mencari ruang. Ada pemain Singapura yang terbaring. Liridon lepaskan kepada Safawi. Peluang untuk Safawi. Kita dah sampai dalam kawasan menyerang. Dalam D-box, kita perlu selesaikan. Dan oleh Faisal. Oh, sepakan. Ipan akan menang. Ipan. Rampas semula. Untuk Mahmud Sumareh melakukan ancaman. Pemain berpengalaman. Dan dilakukan. Ditangani masalah itu. Untuk Mesa sekali lagi bergerak. Mahmud Sumareh offside. Kita tak ada. Adakah ianya sebaris ataupun tidak? Oh, jaringan dilakukan oleh Singapura. Pada ketika semula, Singapura di... Dia masuk ke bahagian tengah. Oh, bijaklah yang boleh diletakkan kepada pemain pertahanan kita. Biar tiga pemain di hadapan kita yang cuba melah. Kembali untuk Singapura. Mendahului pada pasukan negara ketika ini. Ada Faiman. Yang goals 26. Tiga pemain berjersey merah menunggu. Bola yang terlalu. Ya, kita dapat lihat tiga pemain lah. Thank you.